What's up guys, kembali lagi ke channel Wainis Gaming. Oke, di video kali ini kita bakal nerbangin pesawat CityLink di game GTA 5. Oke guys, kita langsung aja masuk ke dalam pesawat. Ini pesawat gak ada tangganya, jadi naiknya dari sayap ini. Oke, aduh. Oh ya, ini aduh, kalau dari interior palanya kayak gini temen-temen ya. Cockpit nih. Kita harus ganti driver dulu karena pakai driver yang ini kepalanya tentu. Pakai driver Franklin aja di Fire Option, kemudian di sini pilih mode Changer. Gimana ya? Ganti yang metal pilotnya ya. Nah, pilotnya metal teman-teman ya. Pakai yang enak pung ini. Kita masuk lagi. Nah, sekarang sudah lihat kelihatan semua dashboard pesawatnya, banyak tombol-tombol yang gak jelas. Ada radar juga nih ya. Tapi sini enggak berfungsi nih komponen-komponennya, enggak bergerak. Kita coba terbangin ya. Oke, ini gua enggak bawa asisten pilot nih. Co-pilot. Oke, naik teman-teman. Sekarang pesawat kita sudah berada di atas awan ya. Tapi ini gimana cara putarnya nih? Oke, huruf. Oh ini, sama kontrolnya kayak kontrol peso atau mobil ya. Nah, kita lihat dari eksterior. Jadi kalau pesawatnya pas lagi terbang di bagian pesawatnya ini kebuka ya teman-teman ya, kayak ada patah-patah sayap. Ini bagian belakang juga bisa bergerak kalau kita belok. Sangat ya realistis kayak pesawat aslinya. Wih, kenapa turun? Ini rodanya belum gua matiin, gimana cara matiinnya nih? Ntar gua pencet dulu tombol apa nih. Oke, ternyata tombol G buat masukin ya teman ya, masukin rodanya. Kita coba tes di ketinggian paling tinggi. Biasanya kalau dia terlalu tinggi ada ininya, notif atau alert. Sayangnya di sini nggak bisa melihat ketinggian berapa nih. Gak bisa ya. Ya terus. Wow, ini kayaknya udah mulai tinggi nih. Nah, sekarang kita bakal landing lagi ya di tempat tadi. Nanti kita harus parkir dulu biar tahu. Nah, kita parkir dulu di sini. Waduh, nggak kelihatan di sini landasannya ya. Oh ini nih. Kita bakal turun di sini lagi nih. Oke. Terbalik. Terbaliknya makin. Pencet-pencet sendiri, ini apa ini pencet? Kalau pas lagi putar balik, ini pilotnya pencet-pencet tombol yang di atas. Gak tahu apa ini pencet. Ngomong-ngomong dari, oh ini ada tongkatnya di sebelah kiri, setirnya. Jauh ya, kita turun lagi ke tempat tadi. Mantap. Di sebelah kiri ini kelihatan ya mesinnya atau apa itu namanya itu, kurbu atau apa nih. Oke,
Oke, di depan landasannya udah kelihatan, kita bakal landing di sana ya teman-teman ya. Oke. Okay. Rodanya udah keluar ya. Dan turun, siap-siap turun. Sebelah kanan atau sebelah kiri nih? Mantap, oh mulus teman-teman, landingnya mulus banget, kayak pahanya Aura kasih. Oke, siap. Nah buat teman-teman yang mau download ini mod ada di deskripsi, modnya gratis, bisa diinstal secara add-on atau replace air bus bawaan GTA 5 atau yang jet ya teman-teman. Mau yang lebih gede kalian bisa replace yang air bus. Air bus yang 800 mau salah itu. Ini kalau dimatikan kan bisa gak nih? Oh gak puas. Kita balik ke sini aja. Oke. Kita sampai ya teman-teman ya. Ternyata bawa temennya handal juga nih. Oke, kita habis nerbangin CityLink, sekarang kita coba tes yang Oke. Kita landingnya nggak benar kalau pakai yang ini. Oke. Nah teman-teman kita sampai di sini aja nerbangin pesawat. Ah, ada polisi. Wah, siapa yang kena tilang nih? Polisinya pakai helikopter. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Wainis Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Shit.